Diakui atau tidak, Reza adalah seorang bintang. Makin hari, Reza makin jadi buruan netizen. Berita tentang Reza tak akan pernah ada habisnya. Inilah faktor yang membuat Reza pantas menjadi bintang. Yang pertama, suara. Tidak hanya karena Reza memiliki suara yang mirip dengan mendiang Nike Ardila. Jadi, gadis 19 tahun itu memang pandai bernyanyi. Dan itu sudah diakui oleh seorang komposer musik senior seperti Sari Amri dari Malaysia, Melly Goeslaw, dan Anto Hood. Netizen pun banyak yang mengatakan bahwa lagu apapun yang dinyanyikan akan terasa enak di telinga. Yang kedua, public speaking. Reza yang hanya tamatan SD, namun kemampuan dalam berinteraksi atau berbicara di depan publik sangat baik. Itu dapat dilihat dari beberapa sesi wawancara. Reza kelihatan sangat rileks, santai, begitu tenang, dan juga tegas menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Bahkan ada beberapa pengamat mengatakan bahwa sosok Reza dengan penampilannya di beberapa acara, kepercayaan diri dan semangatnya yang tinggi membuat anak gadis 19 tahun itu berpeluang menjadi bintang besar. Meskipun masih ada beberapa kekurangan karena baru, namun sepertinya Reza sangat cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, bahwa secara bertahap demi tahap akan mampu mengikuti ritme yang ada. Yang ketiga, fans. Reza dengan viralnya menjadi sorotan publik yang dalam waktu sekejap melahirkan banyak fans hari demi hari. Dan ini merupakan peristiwa langka yang pernah terjadi. Biasanya, seseorang yang memulai debutnya di dunia musik atau entertain dibutuhkan beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan dukungan publik. Bahkan fans Reza sendiri yang entah dari mana datangnya tanpa komando berbondong-bondong menyerang kolom komentar channel Sari Amri, komposer asal Malaysia, untuk membuatkan lagu khusus buat Reza. Yang keempat, jatuh di tangan orang yang tepat. Selain karena dukungan netizen, Reza sukses meluluhkan hati seorang ratu soundtrack, Melly Goeslaw. Semua orang tahu siapa Melly Goeslaw yang sudah 30 tahun di dunia entertain menjadi anugerah bagi Reza sebagai orang yang berpengalaman di dunia musik. Melly Goeslaw dan Anto Hood tentunya tidak akan sembarangan mengorbitkan seseorang menjadi bintang. Hanya orang-orang yang betul-betul memiliki talenta dan kemampuan di bidang itu yang akan diproyeksikan menjadi seorang bintang. Yang kelima, banjir job meskipun belum punya lagu sendiri. Hal ini yang menjelaskan betapa Reza benar-benar seorang bintang yang viralnya karena memang bertalenta.